Welcome back to another video bareng aku Monica Ardea di Minimalist Me, Simplist Me. Jadi di Escape Time ini aku coverage tempat-tempat kayak resort, hotel, penginapan pokoknya. Dan di sini tempatnya itu minimalis, kemudian back to nature seperti yang kalian lihat di samping. Kemudian juga harganya terjangkau. Yang jelas private. Nama tempatnya Sawah Joglo Boutique Villa. Letaknya juga nggak jauh ya dari jalan utama. Untuk alamat lengkapnya, aku tulis di deskripsi bawah. Ada apa aja di sini? Yaudah, cinematic entrance. Jadi kita nyampe sini udah maghrib. Mana mukamu ya? Udah maghrib. Bye. Musolanya di mana musolanya? Ya kamu jalannya cepet banget. Under the light. Oke, sekarang kita lihat yang ada di kamar. Suasana malamnya kayak apa? Yang jelas romantis banget. Dan itu tadi harganya sangat terjangkau. Mama. Oh ya, aku mau nunjukin toilet dulu. Come. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Kita lanjut besok pagi ya. Bye. Nah, ini. 1, 2, 3. Good morning. Ini sisa semalam. Dan hari ini kita lanjut lagi. Let's take a look around. Jadi ini bangunannya benar-benar full kayu ya. Jati kalau nggak salah ini. Dan benar-benar joglo sesuai dengan namanya, Sawah Joglo. Berada di dekat sawah. As you can see, ada di sana di kamar mandi. Itu view-nya itu sawah, tapi nge-flare. Yaudah, kayak gini lebih jelasnya. Tuh, kayak gitu. Okay. Dan ini tempatnya nggak begitu blusuk ya. Sekali lagi, di dekat kota.
Ya, untuk harga yang terjangkau 400.000 ini kita bisa dapetin kamar deluxe yang seluas ini. Dan nggak cuma ini aja, ini juga jendelanya wide banget ya, gede gitu. Terus di sebelah luar tuh masih ada halamannya. Itu juga masih ada tempat duduk di luar, kayak cakro. Terus ada lagi, kalau mau renang, ini ada bedroomnya, dua. Oke, lanjut. Ini ada TV flat, terus ini juga ada meja, bisa meja kerja, bisa minibar juga. Ada kulkasnya juga, terus di sini juga ada satu sofa. Come. Nah, ini satu sofa nih cukup ya buat tidur satu orang. Buat pindah posisi. Iya, buat pindah posisi. Nah, ini tempat favorit selain kasur, kamar mandi. Massif banget kamar mandinya tuh, keren gitu loh. Wow. Kalian bisa lihat di belakang. Nah, toh ini juga centelan bajunya tuh dari kayu. Nah, ini bisa menginspirasi kita yang. Terus ini shower dan ini best place. Ini yang aku bilang tadi cakro ya. Ini masih ada halamannya. Ini ruangan deluxe loh, dan segede ini. Masih ada tamannya, di belakang sana juga masih, di tengah itu juga masih. Oke, langsung aja turun. Itu kayak gitu ruangannya. Ini view kalau dari kasur tadi. Dan ini lebih ke tropical. Oke, kita lanjut. Ini poolnya. Harga tadi ada poolnya juga ya. Ini kalian bisa lihat. Cuman bukan pool private gitu, pool bareng-bareng. Terus di sebelah sana itu ada sawahnya. Let's go. Dan ini ada tempat santainya. Itu lagi dibersihin. Maksudnya di sini benar-benar bersih dan tropical ya. Tuh, sawah juga. Di belakangku ada sawah. Oh ya, buat yang mau selonjoran santai-santai itu ada di sebelah sana, di pojokan sana. Come on, ikutin aku. Follow. Ada kucing ikut. Seger banget ya di sini. Kalian harus coba. Nah, ini. Nah, ini. Ini bisa buat massage sambil menghadap sawah. Putar. Tuh. Ya. Ini rebahan di sini. Lara. Nang dindi di barani kucingnya. Ini ada kucing juga di sini. Terus. Cepetan, Pak. Nah, ini lobinya. Itu keren banget ya, kursi sama mejanya. Di sana ada toilet. Itu tempatnya keren. Aku suka natanya ya. Di situ ada satu guci dan juga satu kursi. Lanjut. Nah, terus ini ada mini bar di depan pool, tapi kayaknya belum buka. Terus ada meeting point di sini. Nah, kayak gini. Keren ya. Di sana sawah, di sana juga sawah. Kalau nyantai aja ya. Jadi tempatnya ini tuh cocok banget buat kalian yang sedang berelaksasi dengan keramaian kota. Dengan nuansanya yang damai, back to nature, suara burung, suara jangkrik kalau malam, suara katak kalau habis hujan. Bayangin enaknya kayak apa. Tapi di sini nih jadi auto bangun pagi ya. Ada berapa kamar di sini ya? Ada sekitar
15 atau 12 kamar gitu. Ada family sama deluxe. Bukan, ini bukan kamar kita. Keliru toh. Salah masuk, kucur. Ya, ada deluxe, kemudian family. Terus satunya ada satu lagi, tapi yang masih buka cuman deluxe aja. Saya tak tutup sih. Kami dah tutup. Okay. Ya. Oh iya, jadi tuh ini restonya tuh belum dibuka ya. Kalau misalkan kalian lagi cari makanan itu ada di sana tuh deket banget itu. Itu namanya Etes. Coba. Nah, itu dia kafenya. Kelihatan kan? Iya. Yeah. Nah, ini dia. Tak kasih tunjuk mana nih ya. Cari gua itu loh. Ngeri ya tempatnya ya. Seger banget ya Allah. Kita lanjut lagi. Jadi tempatnya ini tuh termasuk Instagramable banget, cocok buat kalian yang suka foto-foto buat Instagram. Nah, ini tempat favorit aku. Karena di sini ada background keren banget ya, kayu gitu ditempelin di dinding. Ya udah, sekian sweet escape dari aku kali ini. Ini jadi itu emang enggak ada di planning ya. Kemarin tuh cuman karena kita tuh lagi riding terus ngelewatin tempatnya ini, loh kok kayaknya asik gitu kan. Karena emang aku suka banget ya tempat-tempat tropical kayak gini. Ya udah, akhirnya kita mampir. Ketemu lagi nanti di next sweet next escape. Sweet escape. See you soon in another video. Ya. Still agil kan. Ya udah aku aja. I'll see you in another video. Bareng aku Monica ya. Di minimalist me. Simple is me. Bye. Oke, udah kelar hari ini. Kita mau OTW pulang dulu sekitar 45 menitan itu kalau nggak macet. Hari yang sangat menyenangkan. Thank you so much guys for watching.